Kamu sedang mencari parfum aroma oud yang terbaik? Inilah rekomendasi parfum aroma oud yang terbaik, wanginya mewah dan misterius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Algan Channel, channel yang selalu memberikan edukasi seputar dunia parfum refill. Apakah kamu menyukai parfum aroma oud dan sedang mencarinya? Inilah rekomendasi parfum aroma oud yang paling terbaik, wanginya mewah dan misterius. Simak video ini sampai selesai, jangan di skip. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my pride. Sebelum saya memulai merekomendasikan parfum aroma oud, mungkin banyak yang belum tahu parfum aroma oud itu apa. Nah, boleh saya menjawabnya? Dan parfum aroma oud itu parfum yang memiliki aroma kayu yang manis dan ada sentuhan aroma spices, ya, aroma rempah-rempah yang hangat. Jadi aromanya hangat dan aroma dari kayu. Jadi khasnya itu aromanya mewah dan misterius. Untuk parfum aroma oud pertama yang saya rekomendasikan, saya merekomendasikan Oud Bukiah dari produk Surati. Ini kemasan 100 ml kaleng segel. Kalau menurut saya, parfum Oud Bukiah terbaik ini salah satu dari produk Surati. Kalau menurut saya, karena apa? Saya sudah membuktikannya ketahanan keawetan dari parfum produk Surati. Yuk kita tester aroma oud dari parfum aroma Oud Bukiah produk Surati. Bisa kalian lihat. Ya. Parfum Oud Bukiah ini memiliki aroma yang khas banget, aroma-aroma Habib, ya. Itu aja garis besar dari parfum aroma Oud Bukiah ini, parfum yang sering dipakai oleh seorang Habib. Tetapi parfum Oud Bukiah ini memiliki karakter yang mewah dan misterius. Mewah dan misteriusnya itu dia dapatkan dari aroma top note-nya. Dia itu sangat kental sekali dengan aroma woody-nya, atau orang menyebutnya dengan aroma wood out, ya, lebih tepatnya note-nya. Lambat laun di parfum aroma Oud Bukiah ini akan menonjolkan karakter wangi manis dari aroma honey. Aroma madunya ini memiliki aroma yang manis yang sangat melekat. Terus untuk base note-nya, untuk base note-nya itu dia memiliki aroma amber, kemudian ditutup dengan aroma oud-nya ini benar-benar menyempurnakan di parfum Oud Bukiah. Jadi parfum ini ketahanannya bisa awet sampai dicuci. Buktikan ketika kalian oleskan parfum Oud Bukiah ini, kalian oleskan, kemudian kalian cuci, bilas dengan air, aromanya masih nempel dari produk Surati, khususnya parfum Oud Bukiah. Ini parfum bisa dijadikan aktivitas keseharian kamu. Apalagi lebih cocoknya lagi digunakan untuk kegiatan
beribadah seperti sholat dan pengajian. Ini aromanya benar-benar seorang aroma yang mewah dan misterius. Aroma parfum seorang Habib. Aromanya tahan lama, awet sampai dicuci. Saya merekomendasikan untuk parfum Oudbukiya ini, gunakanlah botol ukuran roll-on, jangan spray. Karena apa? Dia lebih cocok digunakan kualitas murni. Karena apa? Parfum ini akan lebih melekat dan tahan lama ketika digunakan dengan botol roll-on. Wajib coba parfum Oudbukiya, aromanya mewah serta misterius. Cocok digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan beribadah. Kita lanjutkan untuk parfum Oud yang kedua. Di sini saya merekomendasikan parfum Red Rose dari produk Al Rehab. Ini salah satu produk Al Rehab terbaik kalau menurut saya. Karena apa? Saya sudah membuktikan sendiri dan customer saya puas. Bagaimana sih aroma dari parfum Red Rose? Yuk kita tester. Parfum Red Rose ini memiliki aroma wangi mawar. Mawar beserta aroma vanila yang super lembut banget. Karena apa? Aroma mawarnya tidak tercium dan tidak menyengat. Bagaimana itu? Kalian cium aja sendiri aroma parfum Red Rose. Untuk detailnya, top note-nya itu dia memiliki khas aroma bunga mawar. Aroma mawarnya ini tidak tajam ya, tapi lebih lembut di top note-nya. Dan untuk middle note-nya, middle note-nya itu dia ada balutan aroma vanila. Aroma vanilanya ini benar-benar sweet banget di parfum Red Rose, khususnya produk Al Rehab. Nah, untuk base note-nya itu sendiri, dia memiliki karakter floral lebih tepatnya. Jadi aroma seperti alam-alam gitu loh. Jadi sangat disatu padukan aroma rose-nya, kemudian aroma vanilanya, aroma floralnya, dia dapat semua di parfum Red Rose. Ini cocok juga digunakan untuk aktivitas kalian yang mempunyai aktivitas ringan-ringan saja. Atau cocok juga digunakan untuk kegiatan beribadah, terutama kaum muslim untuk sholat. Ini sangat cocok Red Rose, baik pria maupun wanita. Ketahanannya sendiri, kalian gunakan botol roll-on, saya anjurkan. Karena apa? Ketahanannya lebih awet, tahan lama. Wajib coba Red Rose dari produk Al Rehab. Buktikan sekarang juga. Parfum Oud Pamungkas akan saya tutup dengan parfum Sandal Rose. Kelihatan nggak? Sandal Rose ini masih menggunakan produk Surati ya. Khususnya parfum-parfum aroma ke Timur Tengah, saya gunakan rata-rata menggunakan produk Surati dan Al Rehab. Itu sudah produk dua yang paling bagus menurut saya. Di sini saya merekomendasikan Sandal Rose ya. Yuk kita tester aroma dari parfum Sandal Rose. Dia karakternya itu menampilkan parfum aroma kayu cendana putih ya.
bagi yang pernah mencium aroma parfum cendana putih, ini di top note-nya dia dapat. Kemudian ada balutan aroma mawar juga. Secara keseluruhan ya, dari parfum aroma Sandal Rose. Tetapi kita bakalan bahas secara detailnya untuk top note-nya. Untuk top note-nya, dia memiliki aroma bunga mawar ya. Aroma bunga mawarnya benar-benar melekat di top note-nya. Dan untuk middle note-nya, untuk middle note-nya itu dia sangat khas dengan aroma sandalwood, atau orang menyebutkannya dengan kayu cendana. Ini middle note-nya dia dapat di aroma kayu cendana atau sandalwood. Dan untuk penutupnya, base note-nya, di penutupnya dia komplit, ada aroma sandalwood, amber, dan beserta aroma misik ya. Ini parfum yang karakternya ketika sudah dipakai itu hangat banget. Jadi sangat direkomendasikan parfum ini untuk kegiatan beribadah ya. Saya tidak menganjurkan untuk aktivitas sehari-hari, tapi parfum ini lebih cocoknya digunakan untuk beribadah ya. Ini parfum Sandal Rose, parfum aroma bisa digunakan oleh pria maupun wanita. Aromanya kayu cendana putih beserta mawarnya benar-benar mewah dan misterius. Untuk ketahanannya sendiri sudah nggak usah diragukan lagi, dari produk Surati, ini awet sampai dicuci. Buktikan parfum Sandal Rose. Demikian saya merekomendasikan parfum aroma oud terbaik yang cocok digunakan untuk aktivitas sehari-hari dan beribadah. Ya, ketiga parfum tersebut bisa kamu rekomendasikan, bisa kamu pilih untuk dijadikan rekomendasi parfum keseharian kamu. Saya ucapkan terima kasih untuk semua penonton setia Algan Channel yang sudah mensupport channel ini. Alhamdulillah, channel ini berkembang dengan pesat. Dan saya juga ucapkan terima kasih untuk semua customer pelanggan setia Algan Channel yang sudah merepeat order parfum ribuan setiap hari. Terima kasih atas antusias positif kalian. Dan saya juga tak lupa ucapkan terima kasih kepada semua customer yang sudah join untuk ambil paket usaha kepada kami. Kepuasan pelanggan nomor satu dan kualitas nomor satu, itu moto kita. Saya pamit undur diri, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan video ini, baik disengaja maupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam wangi dan tetap wangi.